Pemirsa, potensi hutan rakyat di cabang Dinas Kehutanan atau CDK wilayah 6 Tasikmalaya seluas lebih dari 132 ribu hektar. DPRD Provinsi Jawa Barat selain mendorong konservasi sumber daya alam dan ekosistem di lahan-lahan kritis, juga meminta pelatihan pendidikan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan hasil hutan bukan kayu. Potensi hutan rakyat di cabang Dinas Kehutanan atau CDK wilayah 6 yang meliputi kota dan kabupaten Tasikmalaya seluas lebih dari 132 ribu hektar. Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat selain mendorong konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di lahan-lahan kritis, juga meminta peningkatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan hasil hutan bukan kayu. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Suherman mengatakan pendampingan bagi masyarakat terkait dengan produksi hasil hutan bukan kayu agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kayu sehingga ada kegiatan yang lebih produktif. Asep menambahkan ada berbagai jenis produk hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta kebutuhan pasarnya belum terpenuhi seperti halnya jamur dan madu. Agar masyarakat ini juga tidak mengandalkan hasil hutan ini dari kayu toh. Nah, ini harus didorong ya, memanfaatkan potensi hutan ini selain kayu. Misalkan contoh yang sudah kita kembangkan ada lebah madu, madu trigona misalkan. Nah, ini kan madu trigona ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Satu sisi misalkan masyarakat tetap menjaga hutan tapi ada penghasilan yang rutin dari madu trigona. Kemudian misalkan ada produk lagi yang kita dorong itu adalah jamur tiram. Dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan diharapkan masyarakat dapat menguasai ilmunya sehingga bisa berjalan dengan mandiri. Ketika masyarakat memiliki kemampuan itu, karena ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa ya, mungkin mereka akan dengan mudah sendiri akan melakukan usaha-usaha seperti itu. Persoalannya kan hari ini banyak masyarakat kita juga yang tidak memiliki kemampuannya. Nah, tugas kita adalah bagaimana memberikan skillnya gitu kan, kemampuan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kegiatan-kegiatan tadi itu.